para orang dewasa dan perempuan tercinta. Biar dia menakomkan, menakomkan lingkungan. Yang ini dalilnya orang-orang bahwa bila diperlukan untuk orang-orang yang memang berbaik, saya di antara cara mengumpulkan orang-orang soleh, orang-orang soleh dalam maka kita lihat wali Songo semuanya dalam bagian itu pernah hampir ya. Kemudian apa itu Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi, kemudian juga nabi-nabi sebelumnya dalam wali. Dua tahun setengah selepas itu, saya tahu bahkan wafat sebenarnya sampingnya Rasulullah dalam dengan hanya kurang lebih cukup untuk satu kecilan. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun selepas itu wafat sudah dikuburkan. Masih sisa dalam Sayyid Bukhari dengan Abu Mawdud rahasia sudah khabri mawdi baik bagi abin baik mawdi khabri. Masih tersisa di rumahnya Sayyidina Aisyah satu tempat yang cukup untuk satu kuburan. Jadi kalau untuk kuburnya nanti akan ada satu kondisi Nabi Isa akan datang ke sana, kemudian dia wafat di sampingnya Rasulullah dan dimakamkan. Kondisinya bagaimana? Bola. Nabi Isa dalam hadis sahih nanti akan datang Isa ke saya, ke kubur saya. Dia akan salam ke saya. Sungguh, sungguh, dia bersumpah. Kalau tauhid dua kali itu katanya Adi Basara, ingat sumpah. Sumpah akan saya bersumpah. Maka ketika Nabi Isa salat, semua yang hadir itu mendengar jawaban salatnya Nabi kepada Allah. Dan tempat ini akan menjadi pusat pengaturan umat Islam lagi ketika zaman Nabi Isa zaman terakhir. Selepas Palestina, sebelum Palestina siapa? Yaman, kemudian Palestina, kemudian bagaimana produksi ini? Pengaturan umat Islam itu lebih 100 hadis balik yang kemudian lepas Yaman tetap ke Baitul Muqaddas, lepas Baitul Muqaddas balik lagi ke Madinah terakhir. Karena kenapa kok terakhir? Karena Nabi Isa wafat di Madinah. Kronologinya begini. Maka kita lihat di sini ini sudah komunitas semua. Bagaimana audio saya ini, masya Allah, sudah sekat waktu sebagai kita umat Islam. Maka kalau kita ingin berdakwah, berjuang, ikut-ikut menyebarkan agama, itu orang-orang sudah memikirkan mau bodoh-bodoh jadi orang baik. Kita ikut-ikutan, ayo, dapat gaji berupa apa? Nanti kan kita gak ikut-ikut, ya tetap orang-orang akan berbodoh dalam kebaikan, tapi kita pahalanya cuma. Kalau sebenarnya, ini pertama. Kemudian yang kedua, telah datang dalam hadisnya Utsman ibn Hunain. Seorang sangat baik. Ya Allah, saya tidak didoakan dia bisa melek. Lalu bersabda, kalau kamu sabar dalam kebutaan kamu, takut, kenapa ke surga? Sabar tadi mengatakan, ya Allah, saya ingin sembuh dan tidak terima. Tidak seperti umumnya jawabannya sahabat. Ada sahabat, bahagia yang dia suka haji-haji. Kalau kamu sabar, balasannya surga. Ya saya tak sabar aja, tapi saya minta didoakan ketika saya kandung haji-haji saya tidak tersikap aurat saya. Sehingga besar tadi enggak. Saya minta surga dan minta didoakan semua. Jadi orang itu ilhamnya itu mengikut takdirnya masing-masing. Akhirnya dia mengatakan kepada sahabat, kamu bunuh. Kemudian kamu sholat. Setelah sholat, kamu ikuti doa ini. Ini yang jadi dalilnya para ulama bahwa bertawasul dengan Nabi. Ya, dari Nabi sendiri. Doa, kamu begini. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau. Dan aku menghadap kepada engkau dengan bertawasul dengan Nabi. Dengan zatnya Nabi. Nabi pembawa. Wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di sini. Wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku telah menghadap kepada Allah dengan menggunakan zat Allah dan bertawasul dengan zat Allah. Supaya
dan saya tertunaikan, yaitu saya sembuh dari berdosa. Ya Rasulullah, mintakan maaf untuk saya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau telah berjanji, orang-orang yang berbuat aniaya, berbuat dosa, kemudian datang kepada Nabi, beristighfar di depan Nabi, kemudian dimintakan maaf kepada Nabi Allah, Kau menjanjikan akan menerima taubatnya dan akan Kau sayangi. Berikan janji itu kepada saya. Dan yang kedua, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau. Aku menghadap kepada Engkau dengan bertawasul kepada Nabi-Mu. Dan sekarang bayangkan Nabi kita sedang mendengar perkataan kita. Bagi ada lagi Tokoro ini, apa yang dibuat umat mendengar oleh Nabi? Bahkan ini. Wahai Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Sesungguhnya aku menghadap kepada Allah. Minta kepada Allah. Dengan bertawasul dengan Engkau. Supaya hajat-hajat saya akhirat dan dunia ditunaikan. Maka rasakan Nabi sekarang sedang berdoa untuk kita. Jadi kita minta kepada Nabi untuk doakan kita. Hajat-hajatnya sampaikan di dirinya masing-masing.
Ya Allah, terimalah doanya Nabi untuk kita. Terimalah doa kita untuk diri kita. Terimalah doa kita untuk diri kita. Kurang lebih bahasa Arabnya juga kita baca juga Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa atawajjahu ilaika bi nabiika bi nabiika nabiyir rahmah nabiyir rahmah ya Muhammad ya Muhammad ya nabiyir rahmah ya nabiyir rahmah inni tawajjahtu bika inni tawajjahtu bika ila rabbi ila rabbi tuqdahu hajati hajati berhenti dulu, rasakan Nabi mendengar permintaan kita ini, kemudian sedang mendoakan. Allahumma syafi'na syafi'na bi amusina syafi'na bi amusina al-Fatihah. Hari ini insya Allah lepas zuhur kita berangkat ke Mekah. Ya, jam berapa? Jam 1:30. Maka ini tergantung kita. Kalau sholat kita jamak takdirnya atau jamak lalu kita jamak takdir, nanti begitu kita sampai ke tempat mikot kita bisa sholat 2 rakaat. Dua rakaat untuk apa itu umroh, kemudian baru kita sholat asar dan zuhur di sana. Tapi kalau kita di sini sudah sholat jamak takdir, maka di sana tidak ada sholat sunnah terlepas asar. Karena terlepas asar kita terpaksa sholat sunnah, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang ini penting ya. Maka tergantung kita. Jadi kalau kita sudah jamak takdir, tidak ada sholat sunnah selepas asar untuk niat mukaddimah niat ihram. Dan ibu-ibu yang ada uzur tidak, maksudnya haid tidak menghalangi untuk ihram haji ataupun tetap ihram seperti biasa. Ibu sampai Mekah ditunggu kok kira-kira diperkirakan waktunya tidak cukup untuk ini, maka kita tawaf kemudian sa'i, tawafnya enggak usah ada sholat barokahnya, kemudian kita tahallul hanya sekali saja. Jadi kalau ternyata terlepas itu suci, bisa ulang yang kedua kali, yang ketiga kali, setelah nanti insya Allah masih banyak hal-hal yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan kemuliaan Mekah. Di antara kemuliaan Mekah, semua tanah haram orang amal di sana ini berkat 100 bulan, dan semua hotel kita itu di dalam tanah haram. Kalau di Madinah untuk mendapatkan 1000 kali itu pemahaman para ulama harus masuk. Jadi kalau di Mekah enggak. Di Mekah lah 100.000 kali kalau dihitung kurang lebih per amal tuh dibanding di luar haram 53 atau 54 tahun. Diulang 2 kali seperti melebihi amal di malam Lailatul Qadar. Subhanallah sekali, ini sudah separuh lebih. Subhanallah yang kedua kali melebihi amal di malam Lailatul Qadar. Maka di Mekah itu kita nanti ada dengarkan aja apa yang bisa disampaikan. Ini diantara yang barang-barangnya disiapkan semua, kemudian tertib-tertib ihramnya yang sudah kita pelajari, nggak boleh pakai minyak wangi sebagainya selepas kita niat ihram. Salah ya? Sementara begitu itu. Kami yang laki-laki sekarang mau ziarah lagi. Kemudian lepas ziarah lagi kita mau pergi ke Masjid Qomamah dan Masjid Abu Bakar. Itu di antara ceritanya Masjid Qomamah itu. Jadi di sini ini dulu ada masjid. Ini ada Masjid Nabawi yang luasnya asalnya 1.500 meter kemarin telah diterangkan. Kemudian ada namanya musola, tempat lapang untuk Nabi acara-acara besar, Idul Adha, Idul Fitri, atau istisqa. Dan tempatnya itu di luar Masjid Nabawi. Di antaranya yang pernah beliau imami adalah di Masjid Qomamah. Dia pernah imami di situ itu, berkali-kali imami di situ itu, termasuk di antaranya dinamakan Qomamah karena ketika
pasti turun hujan. Kenapa kok beliau sholatnya di lapangan tidak di masjid? Mungkin masjidnya tidak muat. Yang kedua, namanya Idul Adha Idul Fitri kan diantara sunnahnya wanita-wanita yang sedang uzur pun dikeluarkan dari rumah supaya ikut-ikut dengan masyarakat yang lain berbahagia dengan Idul Fitri. Nah, kalau di masjid banyak hukum-hukum yang wanita uzur nggak boleh, maka di tanah lapang lebih mudah. Diantaranya. Nah, Masjid Abu Bakar diantaranya karena saking adabnya Sayyidina Abu Bakar selepas Masjid Qomamah begitu sering dipakai Nabi, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar imamannya dipindah, dia enggak merasa kurang enak kalau imamannya di tempatnya Nabi saking adabnya, maka beliau pindah. Kurang lebihnya diantaranya ceritanya. Kemudian lepas itu kami akan jalan kaki ke Kuba, maka ibu-ibu sesuai selesai keretanya masing-masing. Ini ada istri saya di sini? Gak ada? Anak saya ada? Gak ada juga. Tapi terus semua? Jelas? Ya, jadi kita lebih bebas. Setelah itu kita terbagi ibu-ibu. Sekarang apa programnya ini ibu-ibu? Ibu-ibu boleh mengunjungi paket dari luar pagar. Kabar. Kalau mau ikut ke Kuba juga boleh, jalan kaki. Nanti kalau capek naik odong-odong sendiri-sendiri, setiap orang 10 rial. Ini ada odong-odong apa itu listrik itu. Jadi ini jalan khusus yang pernah dilalui Nabi sampai ke Kuba. 3,5 kilo. Bagi yang merasa mampu boleh aja ikut. Saya yang bagian enggak usah. Karena di antara resikonya ini sebenarnya enggak dapat jatah sarapan. Karena terlalu agak akhir. Ini acara hari ini kan acara Kuba. Kita akan kembali sebentar, kemarin kita belum bareng-bareng dengan rombongan. Terus kita ke Masjid Qomamah, ibu boleh ke pakai ke sana, boleh juga langsung ke Kuba. Terus sebelum pulang terakhir harus secara adat kita pamitan dengan Nabi, salam pada Nabi walaupun dari jauh kepada Sayyidina Abu Bakar bin Umar, itu pamitan dan kita doa supaya kita diaku umatnya wafat husnul khotimah dan seterusnya, kemudian baru di acara terakhir pamitan dengan Nabi walaupun dari jauh sambil memandang Kuba. Insyaallah.